laptop apa yang sesuai untuk student account dengan student business ni. Okey, untuk bab ni ada beberapa perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama sekali adalah kos apa student tu ambil beserta software apa yang dia selalu guna semasa dia belajar. Yang kedua, dari segi spek laptop apa yang sesuai untuk student tu. Yang ketiga adalah jenis laptop beserta harga laptop. Okey, yang pertama, kos. Untuk student business dengan student account ni, mereka tak memerlukan software yang berat. Sebagai contoh, selalunya software yang mereka selalu guna adalah seperti Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome untuk research. Paling kuat pun, software paling berat yang mereka akan gunakan hanyalah untuk buat video presentation saja sebagai assignment mereka. Tu pun ramai juga daripada mereka ni tak menggunakan laptop untuk edit video, hanya menggunakan phone sahaja. Okey, yang kedua dari segi spek laptop. Untuk spek laptop ni, kita bagi pada dua bahagian. Yang pertama adalah minimum, yang kedua adalah recommended. Okey, untuk yang minimum ni, spek processor dia seperti Celeron, Pentium dengan Athlon. Untuk RAM dia pula at least 4GB beserta storage menggunakan hard disk biasa. Untuk recommended pula, processor dia at least i3 ke atas dan menggunakan RAM at least 8GB beserta storage menggunakan SSD. Kenapa spek recommended ni kan? Dahsyat kan? Okey, untuk laptop recommended ni, kita khaskan adalah untuk bagi pengguna tu rasa selesa dan rasa puas bila dia guna untuk buat kerja. Dalam masa yang sama, kita nak bagi kepuasan pada pengguna tu bila buat kerja, rasa tak lag dan rasa smooth sahaja. Yang ketiga adalah jenis laptop beserta harga. Untuk bab ni, kita akan listkan 3 jenis laptop beserta harga laptop bawah RM3,000. Yang pertama daripada brand Dell Vestro 3510. Starting price dia adalah RM2399 dan untuk model ni mempunyai 3 varian iaitu i3, i5 dan i7. Untuk laptop kedua adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i 15 inci Gen 6. Starting price dia bermula daripada RM2167. Untuk laptop ketiga datang daripada Lenovo juga iaitu IdeaPad Slim 5i 15 inci Gen 5. Harga bermula daripada RM2692. Yang mana paling berbaloi? Okey, untuk bab berbaloi ni kita akan pilih yang recommended kerana recommended ni lebih baguslah performance dia daripada minimum. Tak salah hangpa nak pilih minimum, tetapi hangpa perlu faham performance minimum ni tak sama dengan performance recommended. Dan boleh dikatakan untuk spek minimum ni boleh jadi lag bila hangpa guna laptop tu terlampau lama. So, sekarang ni laptop jenis apa yang hangpa suka? Sila komen di bawah. Kalau hangpa suka video ni dan nak lagi video macam ni, jangan lupa follow, like, subscribe dan share.